Fit, piye pre lebaran kok mulai buka? Aku sih gak ngerti. Kamu sampai saiki keadaannya kok ngene. Cek lagi enek virus corona. Ya semula piye kok? Ya sih, kira kok. Iya. Pula apa ya telepon aku? Halo, assalamualaikum, Bu. Nggih, Ibu sehat? Nggih. Kula nggih sehat, alhamdulillah. Enten napa, Bu, kok telepon? Nggih, ngapunten nggih, Bu, dereng saged wangsul. Lah pripun malih, kahanane kan kados ngeten iki, virus corona. Mungkin nek kula wangsul kan malah bahaya. Nggih. Malah penularan kagem bapak, ibu, adik-adik lan sing teng griya. Nggih, lho, ibu mboten samriki. Mriku kan zona merah. Nek ibu mriki malah mbeto virus. Nggih. Nggih, pun assalamualaikum. Nyapa, Fit? Ana apa ibu mau telepon? Ayo, sak ceritani ning ngarepe yuk. Physical distancing. Oh, iya. 1 meter kok ya? Jadi ngene ceritane, ibu kuwi pengen aku pulang. Tapi kan dandane saiki kok ngene. Mati dhewe to? Malah ibuku pengen bayi. Yo piye aku bingung iki. Yo sabar sik lampir, kok kan insyaallah pandemi iki akan segera berakhir. Coba ibu di telepon dulu. Yes, coba kok ngene tak telepon. Yo wis, dipikir kok ya, kerja sik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Madiun menghimbau kepada seluruh warga masyarakat dan khususnya warga Kabupaten Madiun yang sedang berada di tanah rantau, khususnya di daerah zona merah untuk lebaran kali ini, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku untuk tidak mudik atau pulang terlebih dahulu. Saat kita pulang kampung, mudik sama halnya dengan kita membawa virus corona tersebut kepada keluarga kita yang ada di kampung halaman. Tetap berada di tanah rantau dan mengikuti setiap anjuran dari pemerintah agar kita dapat dengan cepat memutus rantai penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini. Mari kita sayangi keluarga kita, sanak saudara kita, dan tetangga kita agar tidak ada yang tertular dari virus corona atau COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.